Jadi hari ni saya nak cerita pasal NBA Bubble. Apa sebenarnya NBA Bubble ni? NBA Bubble ni ialah NBA restart selepas 2 bulan break disebabkan oleh COVID. Jadi masa NBA ni stop, semua sukan bola keranjang seluruh dunia stop. Termasuklah Malaysia. Jadi masa NBA start balik, dia actually set the tone untuk sukan-sukan lain dekat Amerika untuk start balik. Sebab sebelum tu semua orang takut dengan semua kes COVID yang tengah melanda kan. So, dekat mana NBA Bubble ni? NBA Bubble ni dianjurkan di Disney World Orlando, Florida. So, dekat sana ada 3 deluxe hotel. Semua team ditempatkan mengikut ranking masing-masing pada masa itulah. Jadi apa kemudahan yang disediakan oleh Disney World ni? Diorang actually bina 7 practice court untuk NBA teams kat sana. So ada juga kat sana basic necessities macam barbershop, pedicure, manicure, hair braiders. Lepas tu dia ada special chef untuk masak 4,000 meal per week. So makanan halal juga dimasak untuk play-play Islam seperti Enes Kanter. Jadi ada juga tempat-tempat beriadah macam pingpong, ada golf, memancing, ada entry untuk Animal's Kingdom, Disney's Animal's Kingdom. Jadi boleh tengok kat YouTube, dia punya video semua memang agak interesting juga. Tapi walau bagaimanapun, player-player ni semua tak semudah itu untuk diorang enjoy benda-benda ni. Sebab jadual yang sangat padat, dia ada practice, workout dan juga game. Dan juga dia ada rules yang sangat ketat, regular corona testing, kena pakai mask off the court. And diorang boleh leave campus Disney tu. Tapi kalau balik, diorang kena quarantine untuk masa 10 hari. Jadi apa yang special sangat pasal bubble ni? Yang special pasal bubble ni sebab masa tengah berlaku tu, tengah hangat dengan isu Black Lives Matter, isu racism kat situ lah. Jadi masa warm up, diorang pakai baju bermesej. Even jersey kat belakang diorang pun tak ada nama sendiri, diorang ada tulis Black Lives Matter. They write messages. Even ada satu game tu, Milwaukee actually ban, diorang tak nak main, diorang macam protest tak nak main. Dan semua team tak nak main juga sebab masa tu ada shooting case dekat Milwaukee lah. Jadi masa dekat sana, kita kena ingat yang tak ada home court advantage sebab semua orang main kat tempat yang sama dan fans tak dibenarkan datang. Jadi diorang masa main, player-player cakap diorang cuma boleh dengar bunyi kasut, bunyi bola bump dan juga bunyi virtual fans yang dipaparkan dekat screen. So memang sangat frustrating lah bagi diorang. So dekat sana bila NBA nak start, NBA macam takut untuk start because diorang takut mutu permainan tu tak sama macam season-season sebelum ni. Tapi sebaliknya yang berlaku lah. So masa main tu semua orang memang main all out untuk menang championship yang kemudiannya dimenangi oleh Los Angeles Lakers yang diketuai oleh LeBron James, King James, the King. LeBron James actually cakap yang championship ini ialah championship antara championship paling susah untuk dimenangi dalam sejarah NBA. Saya juga setuju dengan apa yang dia cakap lah. Okay, saya memang agak bias towards LeBron lah. Okay, so NBA actually spend $150 juta untuk 4 bulan bubble ni. Tapi diorang dapat selamatkan $1.8 billion sebab diorang invest yang awal-awal tu lah. Kita orang semua peminat-peminat bola keranjang seluruh dunia sangat menghargai usaha-usaha NBA dan kita nak cakap terima kasih banyak-banyak. New season is coming, let's get it.